Warga kentrong setia rukun, tulung ageng dede poe, asik nunggani motor. Patek inggih lagi, kula batang. Aku kula kan patek mriko ngaten nglen. Oh, pateknya timbul ya. Kula kanu jujuk mesani pabrik kula batang. Kok kene batang saran. Cah enom tak tekoki kentrung yo apa lho. Waduh iki kok ndak ngerti cah enom iki aku. Terus nek yang sepuh. Nggih. SMP Kaling. SMP Campur Kaling. Tasik. Mubangat bereng paduka olan sedaya Iwiti kentrung kultan swidak kali. Iwiti kentrung, pokok mandiri kentrung tahun swidak luru. Warisan gengene bapak. Bapak kulong di tukang. Bapak kulong di dalang kentrung. Mbah kulong di dalang kentrung. Sakiri turun ke bapak-bapak kulong. Ceritanya kulong ini kan nopo niku kawet cilik dijak ngamen kentrung ngali bapak kulo. Kulo kawit cilik kan ibu kulo mboten enten. Kulo umur 36 dino ibu kulo meninggal. Kulo diopeni bapak duduk. Gede ku dijak ngamen kentrung sampai kulo mboten sekolah. Sampai ndak sekolah nulis jenengku dhewe sampai ndak iso kan nyemek dijak ngamen kentrung ngamen kentrung akhire isane ngiteng riku niku. Suwi-suwi kan yo iso yo mandak ora belajar yang mendino melok malih iso-iso terus akhire niku enten tiang nanggap kentrung ngoten pas kancane kurang dalange mboten enten terus kula saged dalang dalang kentrung. Aku nek gak enek tanggapan yo siko resik-resik yo tinggi samben yo ngopeni pitik yo mbok menawa kena tinggi anungku nek ana sing tanggapan yo ditinggal. Kulo umur 10 tahun saged dalang kentrung saged ngendang kentrung dalang kalih swargi bapak. Niku terus akhirnya sampai kulo omah-omah nggih sampai dugi sepriki mandak anane kulo anu bapak kulo kan gadah anu meling alih kulo cara duwe janji aku ora tak tinggali warisan bondo dunyo tak tinggali warisan kabisan ngentrung pokoke temen tekun ben awet. Tanah Jawa kang ngirim wetan garat kali waktu iwak
satu loro satu mati, jalmo moro jalmo mati, sing ngendang lunga sing terbang memeti. Upamu kaya ngono kok tak rewangi memeti. Oga. Aku nang kene wae. Eling-eling iki sido dalang apa ora? Ora manut apane setengah rada seloyo kok. Rusuh aku iki tak nutup nilaiku ngayahi kewajiban iki. Ya ya amure ne Pak Her. Nangguni wis rene. Oh. Nangguni rene ya ya. Lang. Oh aku teko gula ora sugan. Ayo dhewe nek ra wis gak enak. Dan koyo. Nang tak tutup tak anu. Suaramu kok apik bet. Kowe apa gelem ngentrung? Lah aku kentrungi yo tek-tek kok, Mas. Kentrung ki apa? Kentrung ki kesenian ngono. Lah ngopo kok sok butuhne aku ngono? Lah iki bojone wis ninggal e, Bet ngono. Lah sapa sing tukang kentrungi jenenge ngono? Kowe ora usah tekok, lek kowe gelem tak terne ngono. Wis ta dudu ana wonge jenenge sapa? Aku engko tak moro dhewe, tak rembugan dhewe. Ya kuwi terus aku iki titik akeh nglamar. Mulai kuwi 95 tekan saiki. Terus tak rasak-rasaknya gandeng kentrung ki songko-songko pangrasaku lho kuwi. Pancen migunani banget lek tumrapno aku tak sandang mergane ala tanpa rupa kuwi mung critane kan sejarah nabi wali. Halo. Badhe nyuwun pirsa, Mas. Datang pamenang niku tanggal pinten? Wah, malam Sabtu nge, tiga, pokoknya pun malam Sabtu nge. Soalnya, nak wonten anu saking banjir milo dalem nyon berso. Dere saget sowan Mas Niki anten lari sekolah nge. Nge, matur sembahan Mas nge. Nge milo dalem nyon berso jenengan rumiyen wangke. Kaula tak matur dateng panjer ngaten. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Acaran Bu. Lah nggih mapak suro nggih, nggih. Nggih, nggih. Malam Sabtu nggih, Mas. Nggih, nggih. Nggih, nggih, matur nuwun nggih. Njajal nak tulung ki beno panjer aku. Tulisannya panjer ngoten nggih. Nek sakniki nggih pun jarang lho, Nak. Coranune kadang-kadang 3 bulan nenek pisan, 2 bulan nenek pisan ngoten. Kek nanggap kentrung niki, kentrung kula niki sing asring niku kangge nadar-nadar ngoten niku. Nggih nadar, misale nek apa suwi gak di anak, wis bareng di anak aku tak nanggap kentrung ngoten niku kadang-kadang kathah kasile ngoten niku iki kangge nadar macem-macem. Nek kentrung Tulung Agung iki sak Tulung Agung wontene namung kula piyambak. Mila kula usiane saya umure wis saya tuwa panjenengan iki kula remen nglestarekaken sanget. Nek sakit niku nggih mati yo nek Mbah Dimas nek iso kentrunge aja sampai mati. Mila kula nggih nruthuk-nruthuk golek jiwa penerus nggih upami kula tinggal Tulung Agung iki ben bangga nek kentrunge sinten sing purun belajar monggo niku sangka karpe kula kan ngoten Thank you.
sosok Mbah Kimah menika sosok ibu, sosok guru yang tidak pernah eman dengan ilmunya. Jadi dia hampir semua yang dia miliki dia bagi. Terus kemudian dia juga pendukung yang baik. Dan salah satu apa ya yang menjadi memotivasi saya untuk mendirikan sanggar ini, karena kalau dari awal-awalnya kan kita memperjuangkan bagaimana Mbah Kimah terus bisa main gitu. Tapi justru beliau sendiri yang pada saat itu bilang ke saya, jangan seperti ini, jangan cuma seperti ini. Kalau seperti ini, ketika saya mati ya sudah. Tapi ya itu, saman yang punya murid, murid saman kan juga memang apa bakatnya di ginian, mainnya di ginian. Kembangkan. Disitulah saya berpikir untuk itu, akhirnya walaupun dengan gaya kreasi anak usia remaja, okelah untuk permulaan sebagai sosok pelestari kentrungnya Mbah Kimah. Lah, itu Mbah melihat nah ini kan nonton kentrung baru nonton itu, pernah kayak yang itu Mas kayak tanggapannya Mbah Kimah? Kulo remena, panjene kudune ngoten. Cara kula mampu kados yaya kula ngremen. Nek kula kan pun mboten mampu mengenai situasi sakniki. Nek piyambake kan caranane kan jiwane jiwa muda, ngerti seluk-beluke situasi sakniki. Yen namung panyuwunan kula monggo dilaborasi napa, ning panyuwunan kula aja ninggalne kasih kentrung namung niku tok. Tungne tung tung neng tung tung neng. Iki tinggi lagu apa kena rokok air copen. Pemerintah yang kemarin sempat saya dengungkan itu adalah membawa kentrung ke SMP, SMA, ke pelajar, ke tingkat pelajar. Entah itu dengan cara workshop atau dengan cara membuat misalnya kampung folklor atau seperti apa gitu. Jadi biar paling tidak kentrung tidak mati di situ, walaupun yang main sang maestro kita mungkin sudah tidak ada nantinya. Ya kalau bisa kentrung itu jangan mati. Jangan hanya Sanggar Teater Gedang Godok aja yang lestariin, tapi semuanya juga. Entah itu dari tua, muda, pokoknya harus tahu kentrung itu gimana. Kalau punah kan, tolong aku nggak punya tradisi lagi. Dikosongkan. Sekali lagi ya, untuk adik-adik yang ada di depan, untuk kursi yang paling depan. Nek Mbah Kimah ya usiko, entek jataku yang di paraku mesti sowan pengayunane pangeran. Neng aku usah kentrung ku aja sampai entek. Mbah terus pun dicarane ya. Mbah piye carane kentrungnya aja sampai punah. Mulane penjenengane monggo. Sebab itu sudah di pengarep-ngarep mati yo Mbah Kimah ning kentrung aja sampe mati. Sore padang bulan ayo kontrol.